kamar-kamar, dinding-dinding, jadilah sebuah menara yang tinggi menjulang hingga tidak seorang pun yang mampu memasukinya. Jadilah! Ini aku datang, Nyonya Sabrina. Ya, masuklah. Waktunya, Hugo. Aku dengar besok kau akan membantu kelahiran anak pertama Sebastian. Benarkah itu, Hugo? Benar, Nyonya. Sudah sejak lama aku membenci Sebastian. Laki-laki jahanam itu sudah berani menolak cintaku padanya dan lebih memilih wanita lain. Sekarang saatnya Sebastian harus membayar rasa sakit hatiku padanya. Bunuh bayinya untukku, Hugo. Saya seorang dokter, Nyonya. Saya tidak mau melanggar sumpah saya. Kau berani menentangku, Hugo? Ya. Baik. Ya, baik. Bagus. Ampun. Itu baru budakku yang penurut. Setelah apa yang kuperoleh atas bantuanku untuk menjadi seorang dokter terkenal di wilayah ini. Laksanakan tugasmu. Dan ingat, jangan sampai mengecewakan aku, Hugo. Iya, Nyonya. Saya akan melakukannya. Iya. Sebastian, kau harus membayar mahal atas rasa sakit hatiku padamu. Sebastian, Sebastian. Ini benar-benar tidak masuk akal. Apa? Bayi?
bayi berambut emas. Ini sebuah keajaiban. Tidak, jangan membunuh bayi itu, Hugo. Aku tidak tahu bagaimanapun caranya, culik dan bawa bayi itu untukku. Paham? Bayi berambut emas yang selama ini dengan susah payah aku cari sampai ke pelosok dunia. Ternyata tumbuh dari benih seorang lelaki yang sangat aku benci. Sebastian. Olive! Olive! Ya, Nyonya! Nyonya memanggil saya? Iya. Berikan anggur terbaik. Aku ingin merayakan hari bersejarah dalam hidupku. Hari bersejarah, Nyonya? Benar, Olive. Sebentar lagi aku akan terlihat lebih muda dan cantik. Bahkan, ilmu gaibku akan bertambah kuat. Setelah aku mendapatkan ramuan dari rambut emas yang selama ini aku idam-idamkan. Tapi Nyonya, bukankah selama ini Nyonya sudah terlihat sangat muda dan sangat cantik? Sudah, jangan banyak bicara. Penuhi apa yang ku mau. Iya, Nyonya. Dasar nenek tua peot. Dipuji-puji malah dibentak-bentak. Oh, kasihan. Kenapa, sayang? Coba lihat, sayang. Baru kali ini aku melihat bayi berambut emas. Dan kebetulan anak kita. Bagus, kan? Benar, Mas. Aku sangat bahagia. Biar dia bobo dulu ya. Iya. Tidur dulu ya sayang ya. Oh. Tidur ya. Kamu udah makan belum sayang? Udah, tadi. Maaf tuan, bayi ini harus saya bawa pergi dulu. Apa? Hugo! 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 Kau mau kemanakan bayiku? Hugo! Hugo! Hei, kembalikan! Tuan, apa yang terjadi, apa, Tuan? Bos? Dia menculik bayiku. Cepat, kejar dia! Ayo! Ayo! Dokter, mau dibawa kemana bayi ini? Hei, Dokter Hugo! Ada apa, Pak? William! Kau kemanakan bayiku? Apa maksud kamu, Sebastian? Udahlah, ini apa? Aku tahu. Kau yang mengirim Dr. Hugo itu kepada istriku, iya kan? Dan aku juga tahu kau berkomplot dengan dia untuk menculik bayiku. Apa? Apa kau sudah sinting, Sebastian? Aku ini saudaramu. Saudara apa? Walaupun kita saudara, aku tahu sejak dulu kau sangat membenciku. Cepat katakan, di mana anakku? Atau aku paksa? Suruh dia mengaku. Baik. Hei, tunggu. Tunggu. Apalah? Jangan sakiti suamiku lagi. Suamiku tidak bersalah. Kalian selalu berantem seperti anjing dan kucing aja. Baiklah. Kau kuampuni kali ini. Tapi bukan aku bermurah hati. Dan sekarang, kau harus segera mengembalikan bayiku. Atau kau kulaporkan pada polisi. Silakan. Kalau kau punya bukti, Sebastian. Aku sudah tahu rencana busukmu. Dan ini apa? Hah? Cepat kembalikan bayiku.
atau benar-benar kulaporkan pada polisi. Sebastian, tunggu Sebastian. Kamu sudah termakan oleh fitnah itu. Demi Tuhan, aku tidak pernah melakukannya. Oke, baik. Kau jangan pernah ke rumahku lagi. Dan sekarang hubungan persaudaraan putus. Nyonya, kenapa anak saya Ana ada di sini, Nyonya? Dia akan kujadikan sandra, agar kau tidak mengkhianatiku kelak. Cepat, berikan bayi itu pada Olive. Iya. Tapi Nyonya, bukankah saya sudah melaksanakan perintah Nyonya? Karena kau sudah terlalu banyak tahu rahasia, kau pun akan tinggal bersamaku selamanya. Ya! Nyonya, ampuni saya, Nyonya. Tidak! Ayah! Nyonya! Lembut. Jangan lakukan itu pada ayahku. Tidak, jangan lakukan itu pada ayahku. Kembalikan dia ke wujud semula. Diam. Jangan buang-buang energimu, Hugo. Mulai saat ini, kau akan kujadikan tungguanku kemanapun aku pergi. Karena sapu terbang dan tongkat sihir sudah tidak zamannya lagi. Ayo Olive, kita masuk. Ayah. Ana. Anakku. Ayah. Letakkan bayi itu di atas kasur, Olive. Aku ingin mengamati harta karunku yang tidak ternilai itu. Bayi perempuan yang cantik, tetapi menjijikan. Ya, menjijikan. Sama seperti ibunya yang telah berani merebut laki-laki pilihanku. Tapi gak apa-apa, aku akan merawatmu hingga dewasa. Rambut emas yang sangat indah. Rapunzel, aku akan memberimu nama Rapunzel. Nama yang bagus. Jangan lupa memberinya makan dan minum yang layak, Olive. Biar si Ana yang akan mengurus rambut Rapunzel. Dan jangan pernah kalian melalaikan tugas masing-masing. Kalian tahu sendiri akibatnya. Sampaikan juga itu pada si Ana. Baik, Nyonya. Dokter gadungan, keluar kau! Dimana kau, Brengsek? Kami sudah mencarinya, Tuan, tapi tidak ada. Benar, Tuan. Betul, Tuan, tidak ada. Bagaimana? Kami sudah menyelusuri setiap jengkal rumah ini, Tuan. Tapi kami tidak menemukan petunjuk apapun. Dokter Hugo juga telah menghilang dari tempat prakteknya, Tuan. Akan tetapi kami juga sudah menyelidiki ke setiap penerbangan yang ada. Tetapi tidak ada seorang pun yang melakukan penerbangan atas nama Dokter Hugo. Berarti ini sudah benar-benar direncanakan, Hugo dan William untuk menculik putriku. Pintar juga dia. Awas kau, akan kubalas perbuatanmu. Thank you.
melakukan sesuatu. Rapunzel! Rapunzel! Saya Nyonya. Masuklah. Apa yang harus saya kerjakan, Nyonya? Rapunzel, setiap 7 tahun sekali, aku harus mengembalikan kecantikan dan kemudaan. Maka dari itu, aku harus bersemedi selama 40 hari 40 malam dengan mengorbankan bocah seusiamu untuk kujadikan tumbal. Jadi, Nyonya? Tentu saja tidak, Rapunzel. Kau tidak akan kujadikan tumbal kejayaanku. Aku hanya membutuhkan rambut emasmu. Tutup kembali rambutmu, Rapunzel, dan jangan kamu buka sebelum aku perintahkan. Mengerti? Dan sekarang pergilah. Mau kemana kamu, anak cengeng? Mumpung kamu sekarang sudah bangun, berarti sekarang kamu pel semua lantai di rumah ini. Cuci piring, terus cuci pakaian. Ini kan masih tengah malam. Heh, justru karena ini masih tengah malam, jadi kerjakan. Atau rambut kamu ini akan kugunduli sampai habis. Jangan, aku mohon. Kalau gitu cepat kerjakan. Ayo kerjakan sebelum Nyonya bangun. Ayo cepat kerjakan. Memang masih tengah malam. Tidur lagi lebih enak daripada aku masih kerja semalaman. Capek sendiri, ngapain? Kembali muda dan cantik kembali. Begitu pula dengan ilmu sihirku. Kini semakin bertambah sakti dan mandraguna. Iya, Nyonya. Apa kau sudah mengerjakan pekerjaan rumah hari ini? Seperti yang Nyonya lihat.
Bagus. Aku ada keperluan sebentar. Oh ya, mana Rapunzel? Masih di kamarnya, Nyonya. Dasar pemalas. Bangunkan dia. Penuhi apa yang menjadi kebutuhan dia. Paham? Paham, Nyonya. Hugo! Iya, Nyonya. Ingat, Olive. Selama aku pergi, jaga Rapunzel dengan baik. Dengan senang hati, Nyonya. Jalan, Hugo. Baik, Nyonya. Rapunzel! Rapunzel! Gara-gara rambut emasmu yang semalam dipotong oleh Nyonya, kau langsung demam seperti ini, Rapunzel. Iya, mungkin. Tapi kakak jangan khawatirkan aku. Sebentar lagi aku sembuh kok. Ya, beristirahatlah, Rapunzel. Apa kamu bilang? Bukan kamu yang bisa menentukan kapan harus istirahat dan kapan harus kerja, tapi saya, Olive. Dan kamu, Anna, sekarang waktunya kamu untuk membersihkan pekarangan belakang. Dan kamu, Rapunzel, bersihkan pekarangan depan. Ayo jalan. Jangan, Bibi Olive. Biar saya saja yang mengerjakan semuanya. Kasihan Rapunzel, dia sedang sakit. Berani kamu menentangku ya? Kamu berani menentangku ya? Baiklah, sekarang Olive akan bermurah hati. Dan sekarang kalian kerjakan apa yang kuperintahkan. Ayo, cepat jalan. Ayo, 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 cepat, cepat. Olive, siapa yang berani nentang? Selalu membuat sahabatku hidup menderita. Bodoh, kita pulang. Baik, Nyonya. Kurang ajar si Olive, berani membangkang perintahku. Heh, kau
kamu pucat sekali. Iya, kamu sedang sakit, Rapunzel. Bocah ini tidak boleh sakit, apalagi mati. Karena aku sangat membutuhkan rambut emasnya. Si Olive harus kukasih pelajaran. Olive! Kau berani melanggar perintahku, Olive. Kau harus kuhukum. Maafkan saya. Apa salah saya? Kau mau pura-pura, Olive? Jangan, Nyonya. Maafkanlah dia. Tidak. Jika siapapun yang melanggar perintahku, dia harus kuhukum. Ya! Kamu tidak! Jangan! Sampai kapan saya begini, Nyonya? Sampai aku puas, wujudmu akan seperti ini. Atau sampai ajal menjemputmu. Nyonya! Aduh, mana sih mobil jemputannya? Tunggu dulu. Hei, mengapa kau berani sekali memasuki pekarangan majikan kami tanpa izin dulu? Hei, kami tidak perlu minta izin. Dan bilang sama tuanmu, jika kami telah datang untuk membuat perhitungan. Kurang aja. Ayo, hadapi aku dulu. Boleh, kau pikir aku takut? Hentikan. Ada perlu apa kau datang kemari? William? Ya, ini aku, Sebastian. Berani-beraninya kau menculik anakku, Sebastian. Kalau kau tidak menculik anakku, aku tidak mungkin begitu. Sekarang katakan di mana putriku. Sebastian, kamu itu betul-betul kepala batu. Lagi-lagi urusan itu yang kau mungkin. Emang gak ada masalah lain apa? Masalah ini belum selesai. Baik, ayo kita cabut. Rapunzel, lukisanmu bagus sekali. Oh, benarkah? Benar, sahabatku. Nah, sekarang kau lukislah pemandangan itu ya. Baik, akan kucoba, Kana. Nyonya, aku sangat tersiksa. Sekarang waktunya sudah tiba. Kau akan kurubah ke wujud semula. Dapat juga di sini tanpa pelayan sepertimu, Olive. Berubahlah. Terima kasih, Nyonya. Ya, tapi turunlah kau dari mejaku itu. Baik, Nyonya. Wow, luar biasa. Sekarang kau lukislah apa yang ada di dalam pikiranmu, Rapunzel. Baik, kali ini aku akan melukis dengan menggunakan cat minyak.
berbakat, Rapunzel. Terima kasih, Kak Ana. Suatu hari nanti, aku akan mengunjungi tempat seperti dalam lukisan ini, Kak. Iya. Yeah. Cat minyaknya habis, Kak Ana. Tunggu sebentar ya. Aku mau cari di lemari buku itu. Siapa tahu aja masih ada. Baik, Kak. Sebentar ya. Iya, Kak. Loh, benda apa ini? Saya tidak tahu, Kak, karena saya tidak pernah menyentuhnya selama ini. Ruangan apa ini, Kak? Apa mungkin ini ruang rahasia ya? Ayo. Tempat apa ini, Kak? Rapunzel, lebih baik kita balik lagi aja yuk. Ayo cepat. Tidak, Kak. Aku justru makin penasaran. Mana aku? Iya, Kak Ana. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa, Kak. Kakak tunggu di situ ya. Aku akan mencoba mencari jalan keluar. Hati-hati, Rapunzel. Aku akan mencoba cari tambang ya. Baik, Kak. Apa yang harus aku lakukan ya? Tambang. Tapi aku harus mencari tambang di mana? Oh, iya. Kamu di sini. Siapa kamu? Dari sini. Sekarang aku harus kembali sebelum Nyonya Sabrina tahu kepergianku. Rapunzel, ayo cepat kembali. Iya, Kak. Kak Ana, tolong ulurkan tali tambang itu ke bawah, Kak. Ya. Tangkap. Iya, Kak. Ayo cepat naik.
kau bilang? Benar, Nona. Rapunzel sudah menuruni tangga ruang bawah tanah yang ada kamar rahasia itu. Mereka akan tahu sendiri akibatnya. Aduh. Tana, kamu tahu gak? Di luar sana, itu ternyata begitu indah. Bahkan, aku bertemu dengan seorang pria. Pria yang tampan. Kana? Kana, kenapa kau ngeliatin aku seperti itu? Nyonya Sabrina. Lancang sekali kau, Rapunzel. Siapa yang mengizinkanmu keluar dari menara ini? Ha? Tidak ada, Nyonya. Dan kau, Ana, cepat keluar dari ruangan ini. Kana. Katakan, Rapunzel, siapa nama pemuda itu? Aku tidak tahu, Nyonya. Kau berbohong. Sekali lagi aku bertanya, siapa nama pemuda itu? Sungguh, Nyonya, aku tidak tahu nama pemuda itu. Aku tidak berbohong. Baik kalau begitu. Ayah. Ada apa, putriku? Ayah, tolong Rapunzel, ayah. Jangan sampai Nyonya Sabrina menyakitinya, ayah. Tolong ya. Apa yang dilakukan Rapunzel? Begini ya, Nyonya Sabrina memergoki Rapunzel yang baru saja kembali dari dunia luar. Bagaimana mungkin? Kami tidak sengaja ya menemukan jalan keluar itu. Nanti saja ya saya ceritakan. Sekarang ayah harus berbuat sesuatu untuk menolongnya. Ayah tidak bisa berbuat sesuatu untuk menolong temanmu, Ana. Kalau itu ayah lakukan, Nyonya Sabrina akan menghukum ayah melalui dirimu. Iya, lalu apa yang harus kita lakukan ya? Mengapa Nyonya tega berbuat itu padaku, Nyonya? Padahal aku sudah berkata jujur. Hiduplah dalam kebohonganmu, Rapunzel. Kamar-kamar, dinding-dinding, jadilah sebuah menara yang tinggi menjulang hingga tak seorang pun yang mampu memasukinya. Jadilah! Itulah hukuman untuk seorang pembangkang sepertimu, Rapunzel. Dan mulai saat ini, kau akan tinggal selama-lamanya. Nyonya, kenapa tega melakukan semua itu padaku, Nyonya? Kau masih juga bertanya? Konyol! Mulai saat ini, kau akan tinggal selama-lamanya di menara ini. Sampai kau bisa mengingat kembali nama pemuda itu untukku, Rapunzel. Hugo, cepat turunkan aku! Baik, Nyonya. Tunggulah di sini, anakku. Dan jangan melakukan tindakan bodoh apapun. Baik, Ayah. Alif, ayo ikut aku. Dari sini.
kau tahu tugasmu yang sesungguhnya, Ana. Tapi apa yang kau laksanakan? Kebodohan! Mengapa kau biarkan Rapunzel untuk keluar dari sini? Engkau hampir membuat rahasiaku yang belasan tahun ini terbongkar. Bocah sepertimu yang masih ingusan tidak becus menjaga Rapunzel. Aku, Nyonya, jangan lakukan ini padaku. Kumohon, Nyonya, jangan hukum dia. Kasihanilah putriku. Itulah hukuman untuk orang yang lalai dalam menjalankan tugasnya. Dan saking bodohnya kau, kau tidak akan bisa terbang atau menyemburkan api. Ayo, Liv, kita masuk. Ayah. Anakku. Sabarlah anakku. Ya. Perjalanan ini menyenangkan, alam sekeliling menyambut riang, indah, indah, indah pemandangan. Pohon-pohon rindang menghias jalan, gemersik daunnya tertiup angin, burung terbang, oh melayang-layang. Perjalanan ini, oh menyenangkan. Bunga-bunga indah, hai berwarna-warni, menebar pesona dan menyebar wangi. La 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 la. Yang indah, damai mempesona, menghiasi alam, penenang jiwa. Perjalanan ini, oh menyenangkan, alam sekeliling menyambut riang, indah, indah, indah pemandangan. Perjalanan ini, oh menyenangkan. Bunga-bunga indah, hai berwarna-warni, menebar pesona dan menyebar wangi. La 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 la, la 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 la. Oh danau yang indah, damai mempesona, menghiasi alam, penenang jiwa. Perjalanan ini, oh menyenangkan, alam sekeliling menyambut riang, indah, indah, indah pemandangan. Maha suci Tuhan yang menciptakan, agar kita selalu syukur padanya. Maha suci Tuhan yang menciptakan, agar kita selalu syukur padanya. Maha suci Tuhan yang menciptakan, agar kita selalu syukur padanya. Rapunzel! Rapunzel!
Rapunzel! Rapunzel! Pemuda itu? Rapunzel! Aku ingin bertemu denganmu! Iya, tapi bagaimana caranya? Sekarang kamu bantu aku untuk naik ke atas. Tapi... bagaimana mungkin? Julurkan rambut emas kamu, biar aku bisa naik ke atas. Tapi... sudah, ayo cepat. Udah gak ada waktu lagi. Baiklah. Tidur di sini ya. Anak tidak tahu diri. Gara-gara kegiatan kamu kemarin itu, aku jadi tambah repot. Daftar kerjaanku jadi banyak. Ayo, bawa. Kamu lihat itu. Sarapanmu sudah tersedia dengan indahnya di meja itu. Merepotkan saja kamu. Gara-gara rambut emasmu ini, Nyonya Sabrina jadi sangat berbaik hati padamu. Tapi aku yang repot. Tidak, Bialim, tidak. Sebagai gantinya, kamu boleh sarapan, ya? Tapi cepat habiskan. Jangan sampai aku dimarahi sama Nyonya lagi. Hugo! Iya. Turunkan aku cepat. Baik. Bisa terbang seperti ayah, aku pasti akan menaiki menara Rapunzel dan menghibur Rapunzel yang sedang sedih. Kau pasti bisa, putriku. Bagaimana mungkin, ayah? Bukankah Nyonya Sabrina telah menyihirku menjadi seekor naga yang bodoh? Asal mau belajar, kau pasti bisa terbang, anakku. Caranya, ayah. Rapunzel. Karena aku kakak jadi begini. Rapunzel, sudahlah. Lagi pula aku mulai menyukai wujudku sekarang. Kapan lagi aku bisa terbang, ya kak? Makasih, kak. Karena, coba lihat. Ah.
kuas ajaib. Cobalah kau pakai untuk melukis. Baik, Kak. Aku akan mencoba melukis di dinding. Lihatlah Rapunzel. Iya, Kak Anna. Lukisan ini lebih indah dari yang aku kira. Aku hanya membayangkan bukit yang pernah aku datangi itu, Kak Anna. Kak Anna, lukisan ini bisa ditembus. Apa? Iya, Kak Anna. Sepertinya aku bisa masuk ke dalam lukisanku sendiri. Sungguh menakjubkan, Kak Anna. Aku akan mencoba menembus lukisan ini. Siapa tahu aku bisa bertemu dengan pemuda waktu itu. Tunggu, Rapunzel. Bagaimana kalau Nyonya Sabrina tahu? Rapunzel! Aku gak percaya bisa berada di sini lagi. Seperti sebuah mimpi. Kamu tidak sedang bermimpi, Nona. Kamu? Kamu? Iya, namaku. Jangan katakan. Kenapa? Tidak apa-apa. Tapi lebih baik jika kamu tidak menyebutkan namamu. Tapi aku boleh kan tahu nama kamu? Namaku Rapunzel. Wow, nama yang indah. Kamu pasti bukan penduduk sini, kan? Begini saja. Siapapun dan dari mana kamu berasal, aku gak peduli. Yang penting kamu datang ke acara ulang tahunku malam ini. Pesta ulang tahun? Kak Anna, coba lihat. Baru pertama kali aku dapat undangan ke pesta ulang tahun, Kak Anna. Dari siapa? Ya, tentu saja dari pemuda yang selalu hadir dalam mimpiku itu. Aku turut berbahagia untukmu, Rapunzel. Terima kasih, Kak Anna. Tapi bagaimana mungkin aku ke pesta ulang tahun dengan gaun seperti ini, Kak Anna? Bukankah kau bisa melukis apa saja dengan bantuan kuas ajaibmu itu, Rapunzel? Oh iya, mengapa tidak terpikirkan olehku ya? Nah, tunggu apa lagi? Lucu sekali. Kau mirip Bibi Olive. Oke, aku coba yang lain ya, Kak. Iya. Yeah. Dasar, nenek peot itu bikin kotor saja. Nambah-nambahin kerjaan. Benarkah yang kau katakan, Olive? Benar sekali, Nyonya. Pasti Rapunzel sedang membuat ulah di menara itu, Nyonya. Gadis bodoh itu benar-benar membuat kesabaranku habis. Bagaimana, Kak Anna? Menakjubkan. Kau
Kau sangat terlihat cantik sekali. Benarkah? Iya. Maaf, Kak Ana. Aku harus segera pergi sebelum semuanya terlambat. Silakan, Bu. Mari. Iya, mari silakan masuk. Silakan. Mari, ini Bu. Iya, silakan masuk. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan masuk. Silakan. Iya. Tos. Bisnis di Singapura bagaimana, Pak? Ya, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Iya. Silakan, silakan dinikmati. Iya. Mari, mari. Iya, terima kasih. Mari, mari. Terima kasih. Ma, temani dulu tamu-tamunya ya. Hei, Victor. Ini kan ulang tahun kamu. Ayo, bersenang-senanglah. Aku akan gembira kalau tamu yang aku harapkan sudah datang di pesta ini. Oh ya? Siapa ke Diana? Tapi kenapa selama ini kamu tidak pernah menceritakan pada papa? Jangankan memberitahu orangnya. Namanya saja aku bertahu tadi siang. Ya sudah, daripada kamu menunggu perempuan yang belum jelas asal-usulnya, lebih baik sekarang kamu potong dulu kuenya, oke? Okay? Ayo. Wow, hebat. Jadi, dia mengadakan pesta? Benar, Tuan. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan? Tahu, Tuan. Kalau begitu, lakukanlah seperti apa yang kulakukan pada bata-bata itu. Hugo, antarkan aku ke Menara Rapunzel. Cepat! Dan kau, Ana, dengar, aku sudah muak melihat semua tingkah lakumu. Jangan sakiti temanku, Nyonya. Aku yang bersalah. Hei, kau terlihat lebih cantik dengan rambut emasmu, Rapunzel. Dari mana kau dapatkan kuas ini, Rapunzel? Aku tidak tahu, Nyonya. Kau berani membohongiku? Siapa pemuda yang kau temui malam ini, Rapunzel? Kau berani membohongiku? Aku tidak tahu, Nyonya, sungguh. Tatap mataku dalam-dalam, Rapunzel. Selamat ulang tahun, Victor. Selamat ya. Semoga panjang umur. Apa pemuda yang akan kau temui malam ini? Nyonya! Ali, kau jaga gadis bodoh itu sampai aku kembali. Mengerti? Mengerti, Nyonya. Wahai menara, menara ajaib, jadilah tahanan untuk orang yang berhati pembohong. Jadilah!
sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Selamat ya. Ayo, potong kuenya. Ayo, Victor. Selamat ya, Victor. Ini, Pak. Selamat, Pak. Selamat ya. Terima kasih. Selamat ya. Selamat ya. Terima kasih. Selamat ya. Terima kasih. Silakan, Tuan. Selamat. Oh, silakan. Biasa. Siapa itu? Rapunzel? Rupanya kamu menunggu di sini, gadisku. Rapunzel, tunggu. Rapunzel. Kamu mau kemana? Kamu ini seperti anak kecil aja. Berhenti. Jangan lanjutkan langkahmu, Victor. Dan lihat aku baik-baik. Apa maksud kamu? Kau? Iya, anak bodoh. Di mana Rapunzel? Dan apa yang telah kau lakukan padanya? Dia sudah kukurung dalam menara ciptaanku untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kalian, ini pasti dia ada hubungannya dengan Rapunzel. Rasakanlah anak dungu. Aku akui kau cukup licin dan cerdik, anak muda, tapi sampai kapan kau mampu bertahan? Hei, berhenti! Belum kapok juga rupanya kalian. Sudah, jangan banyak ngomong, hajar saja dia. Tidak apa-apa kalian. Sebastian, apa yang telah kamu lakukan? Kelihatannya kau masih belum mengerti, William. Aku menantangmu berkelahi. Berkelahi?
Saya tidak akan membiarkan kalian berpesta di atas penderitaanku. Sekarang, Willy, cepat katakan di mana putriku. Halo? Halo? Kantor polisi? Halo? Tidak perlu, Pak. Aku masih bisa menyelesaikannya sendiri. Sebastian, rupanya kamu masih mempersoalkan tentang bayimu itu. Dan aku yakin, datanganmu kemari hanya ingin mengacaukan pesta ulang tahun putraku, bukan? Baiklah, kalau begitu, majulah. Bersujudlah dan ciumlah kakiku, Victor. Maka kau akan kuampuni dan kubiarkan hidup. Lebih baik aku mati daripada harus bersujud dan mencium kakimu, perempuan terkutuk. Oh. Baiklah, kalau begitu, kau akan kukirim ke liang kubur. Apa yang terjadi di sana? Awas kau anak haram, kau akan kubunuh. Tapi aku harus memulihkan dulu kesehatanku. Rapunzel, Kak Anna, Kak Anna, ayo Rapunzel, kau harus pergi dari sini. Pergi? Iya, bagaimana mungkin? Jangan khawatir Rapunzel, sinar-sinar sihirnya Sabrina hanya mampu mengurung orang yang berbohong. Sedangkan kau tidak kan? Iya memang, aku tidak pernah bisa berbohong, Kak Anna. Tapi, sudahlah. Ayo cepat naik, sebelum Nyonya Sabrina kembali. Ayo naik. Baiklah. Sudah, Kak Ana? Ayo, Kak Rapunzel. Kita sudah keluar dari puncak menara. Bahkan mampu melewati sinar-sinar sihir itu, iya kan? Iya benar, Kak Anna. Sekarang tolong antarkan aku. Baiklah, Rapunzel. Sabrina. Iya, aku. Akulah yang menyuruh Hugo untuk menculik anakmu, Sebastian. Aku dendam kepadamu, Sebastian. Karena kau telah menolak cintaku dan lebih memilih wanita lain. Aku sama sekali tidak tahu kalau kau benar-benar mencintaiku, Sabrina. Dan aku tidak peduli. Kau tidak bisa merasakan panggilan hatiku. Tidak sama sekali. Kau bodoh, Sebastian. Ya, yeah, aku memang bodoh. Tapi kalau kamu mencintaiku, kamu yang lebih bodoh. Yeah. Kau yakin di puri inilah pemuda yang kau cinta itu tinggal, Rapunzel? Iya, Kak Anna, aku yakin. Kalau begitu temuilah dia, dan aku akan membantu ayahku. Terima kasih, Kak Anna. Seumur hidupku aku tidak akan melupakan jasa dan kebaikanmu. Jangan membunuh orang yang tidak berdosa. Dan aku telah bersumpah, aku akan membunuh siapapun yang telah menculik putriku. Benar, Sabrina. Mari, hadapi kami berdua. Pak? William? Ya, Sebastian. Ayo, kita hadapi wanita laknat ini bersama-sama. Baiklah,
Bersiaplah kalian untuk mati berdua. Tidak. Hancurlah dan musnahlah. Rapunzel, tidak. Tidak mungkin. Perempuan berambut emas. Siapa dia? Anakmu. Anakmu, Sebastian. Tapi lihat, putrimu yang sudah hilang selama 20 tahun itu akan kulenyapkan di hadapanmu. Lihatlah. Tidak. Victor! Tidak! Ayo, Robinson. Kita harus mengalihkan perhatiannya untuk meninggalkan puri ini. Kemana mereka? Tenang, jangan khawatir Sebastian. Victor pasti bisa mengalahkannya. Putriku. Ayo, hadapi aku. Rapunzel, mundurlah. Ya! Tuan, apa yang harus kita lakukan, Tuan? Biar aku yang menghadapinya, Rapunzel. Mundurlah. Tapi... Cepat, menyingkirlah. Ayo, hadapi aku, makhluk terkutuk. Ya! Ya! Tidak! Bagaimana ini? Ya, jika rambut emas ini sangat berguna bagi Nyonya Sabrina, maka pastilah lebih berguna bagi diriku, karena akulah pemiliknya. Ya. Wahai rambut emas, jadilah burung Raja Wali. Jadilah! Raja Wali Emas, mana mungkin? Thank you.
tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Tuan. Ayo. Tuan, tunggu. Ayo. Ada di sini. Hei, bodoh! Kenapa kau biarkan Rapunzel keluar dari menara ini? Ayah! Akhirnya kita bebas dari sihir Nyonya Sabrina. Iya, ayah. Dasar pemalas, kita mau hanya tidur saja. Itu tidak, apa yang akan terjadi? Mengapa begini? Apaan ini? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nyonya, apa yang terjadi, Nyonya? Gawat, kita terjebak dalam menara ini untuk selama-lamanya, Olive. Apa? Nyonya, aku tidak mau terjebak di menara ini untuk selama-lamanya. Tidak. Hugo, tolong aku, kumohon. Keluarkan aku dari sini. Hugo. Maaf, Nyonya. Aku sudah tidak bisa menolongmu. Kamu lihat aku sekarang. Aku sudah tidak punya sayap. Ayo nak, sebaiknya kita tinggalkan tempat ini. Nyonya, tolong aku. Ana, aku tidak berangkat di tempat ini selamanya. Hugo, tolong Ana. Hugo, tolong aku. Victor, Pa, Papa, tidak apa-apa kan? Anakku, kamu nggak apa-apa sayang. Syukurlah. William. Maafkan aku, William. Selama ini aku telah menuduhmu. Ya, gak apa-apa.